saya Sanesu sama Tarkam. Hari ini saya ada di Adhok Megastore Bekasi yang baru launching hari Minggu tanggal 4. Dan kali ini saya nggak, ini edisi Jumat Jersey, keluar hari Jumat. Kali ini saya bersama orang-orang yang suka nge-vlog soal jersey. Ini ada Mr. Spidey. Mas, aku orang bukan sih, Mas. Mr. Spidey yang pernah collab saya. Ini siapa? Saya Gibran. Ini dari Gibran. Ulas Jersey. Ulas Jersey. Jadi Ulas Jersey. Yeah. Ini Gusti Gerardo dari Garuda Reject. Garuda Reject. Nah, saya mau ngomong, silahkan bernyalotok aja. Kenapa sih kalian mengulas jersey dan jersey Indonesia gitu yang sepak bolanya aja nggak pernah juara Piala AFF? Nanti AFF lagi ngomong. Ya. Gibran dulu, Gibran. Gibran, senior. Kalau gua itu pertama kali, sebenarnya kan basicnya dari ngoleksi dulu ya. Ngoleksi itu 2011. Yeah. Dan ini ceritanya nih sama orang yang mungkin kenal sama ini ya. Jadi gua dulu ngeliat fotonya Andi Bastian Yusuf di White Hart Lane, foto pakai baju Persija. Oke. Itu dulu salah satu impian, kayaknya seru deh suatu hari keluar negeri pakai jersey lokal. Keluar negerinya belum, jersinya numpuk. Itu 2011. Terus kalau untuk nge-review, karena ini sih, ini jersey banyak, ya sayang deh kalau cuma di koleksi doang. Ini kita review aja deh, jadi konten. Nah, kalau sampean kenapa dulu bisa tergila-gila dengan tiba-tiba nge-review PSI konten semuanya ya? Iya, Mas, jadi sebenarnya nggak jauh beda sih, kita sama-sama kolektor. Pastinya kolektor tim luar negeri dulu, ternyata. Dan gue belum kesampaian bisa jalan-jalan ke negara orang untuk keluar ke Eropa buat beli jersey sana. Akhirnya ternyata kenapa nggak sih di Indonesia gue juga bisa jalan-jalan ya. Kita kan daerah wisatanya banyak, setiap gue jalan ke setiap kota ada toko olah toko tim lokalnya. Dari situ gue tertarik banget untuk koleksi jersey-jersey lokal. Itu sejak kapan? Sebenarnya nggak lama sih, Mas, 2016 2017, karena gue memang selama ini koleksi jersey luar negeri, klub Eropa memang. Oke. Kalau Garuda Reject. Ya sebenarnya awalnya dari jersey juga sih, maksudnya jadi gini, dulu kan itu gue baru tahu bola tuh kehitung baru sebenarnya, baru kemarin sore 2008 2009an. Itu pun nonton ini, nggak tahu bola juga, jadi teman di kelas tuh heboh Persija. Terus gue nonton kan, gue kepo. Nah ternyata unik meratin jersey Liga Indonesia itu tuh, apalagi tahun-tahun segitu kan belum modernnya konveksi-konveksi Indonesia. Masih ada yang bisa satu dengan yang lain tuh, bajunya tuh entah font nomor punggungnya beda, entah patchnya beda. Karena itu tuh gue jadi kayak ini, ngeh, baju kayak gini, jadi kayak pengen meratin gitu, pengen meratin, tertarik. Udah tertarik, sini, baru tuh ada Tara Budiman. Baru tuh habis itu tertarik. Nah di lain itu juga kan gue di sekolah kan ada tim futsal, itu kan juga apa untuk membuat bajunya kan ngedesain-desain gitu kan. Nah itu udah, gue udah dari masih tim SD udah ngegambar-gambar. Dari itu gara-gara ngegambar jersey, bikin jersey buat tim sekolah. Otomatis kalau mau bikin butuh referensi dong, nyari juga kan. Nah taunya keterusan sampai sekarang, ya sekarang masih ngedesain juga. Dan dulu cuma bisa beli jersey yang 30.000 lah depan stadion, di pasar Mampang dulu rumah gue di Mampang. Baru sekarang bisa sampai. Berikutnya adalah ini yang ini. Anak IKJ ini. Woi. Dia vlog apa namanya? Vlognya? Faris Taufik. Faris Taufik, dia channel YouTube. Channel YouTube-nya. Nah, kamu kenapa mereview sepak bola Indonesia yang saya katakan tadi enggak pernah juara? Hah? Oh iya, gue tadi kaget gitu. Awalnya gini. Kaget itu udah biasa. Beneran. Saking biasa kalahnya itu. Enggak, awalnya emang aku kan ada jiwa seni, jiwa fashion, sama jiwa atlet nih, pemain bola. Nah itu sebenarnya background aku kan dulu juga pernah main di Akademi Arema, terus suka koleksi jersey udah dari lama juga. Ya udah, ini bentuk untuk mengapresiasi aparel, terutama aparel lokal ya, karena aku memang reviewnya jersey lokal gitu. Jadi meramaikan industri sepak bola Indonesia lewat jersey. Sepak bola Indonesia memang prestasi belum ya, tapi beberapa tahun terakhir, walaupun saya bukan jersey mania, tapi jersey itu berkembang bagus. Bahkan tim-tim kecil Liga 3 kayak PSIS Klaten gitu punya jersey sendiri, jual sendiri. Padahal dulu parah kan, tim di bawah itu bajunya nggak jelas. Nah, maksud saya kira-kira masa depan perjersian ini menurut kalian sebagai orang yang suka nge-review barang-barang baru, kayak apa sih? Silakan. Dari yang jelas sih, Mas, ya, dari tahun ke tahun, dari tadi gue cerita 2017, itu kualitasnya makin improve loh, Mas. Makin improve, dan
variasinya tuh semakin banyak loh. Berarti ini sindiran dong, PSSI harus juga improve prestasi prestasinya. Oh, secara iya, industrinya iya, udah lumayan maju ya, tinggal iya, prestasinya juga harus okay, berarti karena aku sebenarnya aku nggak mau ngomong, cuman yeah, ada Bang Lokale, ada Mas Giriwan juga, dan ya teman-teman kayak Gusti ini, maksudnya kita itu sebenarnya media loh, media untuk suatu industri. Jadi gini, aku kan ngeliat dunia habis ya, dunia habis itu rame kalau ada yang ngomongin. Jersey ini kan belum banyak di industri sekarang. Mungkin dulu ada, kita punya teman Mas Angga Jersey Forum, Forum ya. Total bola apa bola total. Dulu emang belum naik di YouTube, jadi orang nggak ada yang ngeliat. Nah sekarang lagi naiknya YouTube, itu kita manfaatkan buat jalan apa ya, jalan pintas industrinya harus makin berkembang. Jadi gue pernah kolaborasi dan cerita sama Lokale Jersey itu Persiwi ya? Pernah nolong PSMS waktu itu, nolong dalam tanda kutip waktu itu. Oh iya, yang dia Diadora, dapat Diadora. Yeah, saya waktu itu 2000, kalau gak salah 2007 dan 2008. Itu kan Persibaya dapat Diadora, Persija dapat Diadora juga, Diadora, terus Persija. Ada Loto. Pokoknya produk Italia lah, yang MAP waktu itu, MAP. Iya, betul. Waktu itu saya sama tim mereka itu yang merekomendasi. Tapi memang saya nggak keluar, nama saya nggak keluar. Nah, saat itu kan jersey-nya kan sama semua. Ya, sama ya, semua, pokoknya template semua. Nah, sebenarnya itu menurut kalian itu prepare atau memang harus seperti itu? Karena di luar negeri kan misalnya Macron bisa bikin sendiri apa-apa gitu. Ada ini nggak? Ada something yang pengen lu omongin nggak dengan template-template kayak gitu? Kalau template ya, kalau saya pribadi soal template itu benernya nggak ada masalah ya. Yang jadi masalah di Indonesia untuk dari segi persiapan dan apa itu kan kejelasan kontrak. Oke. Okay. Terkadang kita ngomongin kondisi ideal di luar negeri. Misalkan ada tim luar negeri apa dan aparel apa, itu mereka bisa mempersiapkan jersey-nya 6 bulan sebelum kompetisinya. Oh, oke. Okay. Atau bahkan ketika itu minimal. Itu minimal ya. Yeah, yeah, ada juga kalau ketika last match ya. Kerjasamanya dalam jangka panjang, jersey tahun ini dirilis untuk musim depan, bisa jadi mereka udah mempersiapkan. Bocorannya bisa udah muncul. Okay. Jadi betul. Mungkin mau nambahin sama, karena gue juga ngalamin kan di musim lalu kan gue sempat ada di salah satu klub yang itu kan, bahkan tinggal beberapa minggu sampai sebelum liga dimulai aja itu kontrak masih gak tahu kan. Jadi jujur gue nyiapin desainnya pun masih bingung mas Estu. Oh, jadi ujung-ujungnya yang terjadi di Indonesia apa? Baju tim yang udah ada, peel off di ban logo untuk sementara, betul, isi darurat, betul, sambil nunggu nanti biasanya bahkan bisa di hari pertandingan kick off di hari pembukaan liga, bajunya baru turun hari itu juga bisa, karena betul, itu yang terjadi di tim yang kemarin yang sama. Iya. Jadi mungkin kalau di Indonesia, kalau menurut saya, Mas Estu ya, harus ada penjelasan gitu, kerjasama dalam jangka panjang. Jadi setidaknya ini yang sering terjadi di Indonesia itu 1 bulan sebelum kompetisi baru deal, jersey akhirnya dikebut. Jadi kadang hasilnya juga nggak bisa maksimal ya. Kita nggak bilang jelek, tapi nggak bisa maksimal karena nggak bisa ngikutin kemauan 12 pihak. Yeah. Terus nggak mau, nggak bisa juga kayak ya hasil desainnya tuh memuaskan semua pihak, itu kan susah. Itu sih paling dan nah, kadang juga ini kan mas, sorry nambahin lagi ya, kadang beda, ibaratnya beda orang yang handle terbeda lagi tuh ya. Kalau itu kan, kalau itu masa klasik, jadi iya, makanya itu pemain bisa dibatalin karena pengurusnya ganti. Aparel juga begitu. Nah aparel itu hal kecil loh, pemain aja dibatalin. Nah ini terakhir nih, pertanyaan terakhir. Betul. Ini banyak klub yang membuat aparel sendiri. Oh. Menurut kalian worth it, sedikit haram, atau seharusnya aparel serahkan pada yang bikin aparel? Iya. Serahkan duluan. Kalau aku ya, sebenarnya self aparel itu kan gunanya lebih memaksimalkan profit ke dalam klub ya. Okay. Kalau dibilang salah ya, nggak salah mas. Okay. Tapi balik lagi, kita kan berbicara di sebuah industri ya. Jadi tidak satu pihak klub saja yang mempunyai cuan atau mencari uang. Di luar itu kan banyak sekali pihak-pihak kedua, ketiga, stakeholder lah bahasanya. Yeah, yeah. Jadi kalau memang dipercayakan kepada yang memang di hari-harinya mikirin mengenai desain, kualitas dan segala macam, harusnya lebih baik. Jadi daripada dipercayakan oleh klub, saya nggak bilang klubnya nggak mampu, mampu, bagus, tapi baiknya diberikan kepada yang memang setiap hari mengerjakan tim kit ini saja. Artinya gini, dan aku juga mikirnya ya, itu bagi-bagi rezeki juga supaya industrinya tetap maju. Dan industri itu kan harus berputar. Berputar terus, hulu ke hilir. Kalau dari saya, kalau untuk self apparel sih sebenarnya nggak ada masalah ya. Mungkin si klub
benar tertarik dengan yang namanya keuntungan, ada beberapa tim yang udah sukses dengan soft apparelnya. Iya. Kayak Persebaya. Oke. Terus sekarang Persib. Persib Bandung. Bali. Dan sekarang yang ikutan untuk tahun ini kan ada Persela. Persija Tangerang. Persija Tangerang, terus ada Persija Jakarta. Kalau menurut saya sih nggak ada masalah. Dan pertanyaan yang sebelumnya juga kan banyak aparel. Menurut saya sih itu bagus untuk konsumen ya. Konsumen jadi banyak pilihan, itu satu. Terus yang kedua, si aparel, self aparel atau apalah itu yang berkecimpung di dunia ini, jadi mikirin terus gitu, inovasi, 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 gimana cara biar produk mereka selalu laku. Betul. Okay. Terus kalau untuk persaingan ya, iya kayak semua bisnis apapun lah ya, yang kecil yang nggak kuat bertahan, semua bersaing. Lama-lama pun akan hilang ya. Ya kita nggak usah nyebut apa gitu ya, tapi beberapa tahun terakhir pun udah ada kan yang tenggelam, hilang ya, ada yang hilang, terus ada juga muncul lagi yang baru atau gimana, jadi rebranding ya. Iya, rebranding ya. Rebranding ya, Japri yang oke. Ternyata kayak gitu ya curhatan dari teman-teman ini. Tapi yang pasti kami semua mendukung Indonesia juara Piala AFF. Wah, pasti. Pasti. Walaupun nyoblos ya. Betul. Islami Solidarity Game aja runner up. Islami Solidarity Game aja runner up. Karena Islam, karena enggak ada Katolik Solidarity Game. Ini bikin masalah aja. Jelas. Ya pasti kita semua dukung timnas Indonesia juara Piala AFF. Dukung pasti 2021. Oke ya. Oke. MC Cup aja juara. Ya, oke. Ini jumpa jersey selesai dengan teman-teman yang keren ini. Terima kasih. Saya Sereso Mandetarkam.